Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala amri dunia wa din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manfa'a fi ulumi fi darin amin. Kaifiyatu tayammumi, tata cara bertayamum. Ya. Ini kita akan mengaji tentang bagaimana kita bertayamum. Man ta'azzara alaihi istimalul ma'i li faqdihi ba'da talabi. Man ta'azzara, siapa saja yang uzur. Kalau uzur udah enggak bisa dah. Ya uzur bahasanya. Alaihi, atas dia, atas orang itu, istimalul ma'i, oleh menggunakan air. Uzur enggak bisa. Lefakdihi, karena enggak ada air. Ba'da talabi, setelah dicari. Jadi udah dicari kosono kemari, enggak ketemu airnya. Oh, udah usaha. Au bimani'in, atau ada yang menghalangi baginya. Bagi orang itu ada yang menghalangi. Anil usuli, dari sampai ilaihi, ke air. Jadi pengen cari air tapi ada yang menghalangi. Penghalangnya siapa? Min sabu'in, umpama penghalangnya binatang buas. Wahairin, ada penghalang. Wahabisin, ada. Jadi ada orang yang halangin, hailin. Dan ada abisin, ada orang yang menahan. Jadi kalau dia pergi ke sana, dia bakal ditahan sama orang. Aukanal ma'ul hadiru, atau ada air yang hadir, ya taju ilai, dia butuh. Airnya ada tapi dia butuh. Nggak cukup buat wudu, ya. Dia butuh buat minum. Li atosihi, karena ausnya dia. Au atosi rafiqihi, atau aus rafiqnya, temannya. Ya, buat dia atau buat temannya. Au kana milkan li ghairihi, atau air itu milik orang lain. Ada air tapi itu milik orang lain. Walam yuba illa bi aqsara min samani mislihi. Walam yuba, dan tidak dijual ia air illa, kecuali bi aqsara, dengan yang lebih. Min samani mislihi, dari harga yang biasa. Harga pasaran, di atas harga pasaran. Au atau karena ada bi, dengan orang itu, jiraatun, ada luka. Air banyak tapi dia punya luka. Yang kalau dikenain air kata dokter bahaya. Mau begitu. Au maradun, atau dia ada sakit. Ya khofu, yang dia takut. Min, ya, min isti'malil ma'i, daripada menggunakan air, takut apa? Fasa adalah udhwi, akan rusak anggota tubuhnya. Kalau dia gunakan air ini, nanti kata dokter anggota tubuhnya akan menjadi ini, akan menjadi itu, umpama begitu ya. Au syiddatad dona, atau dia takut akan sangat lemah. Umpama kalau dia pakai air, digunakan air, nanti bakal sangat lemah menurut pandangan dokter. Fayas biru, nah, ini jawab tadi man di atas tuh. Fayas biru, maka dia sabar. Hatta yadukhula alaihi waktu salati, sampai masuk atasnya oleh waktu salati, waktu salat. Sabar dah sampai masuk waktu sholat. Summa yaksidu, kemudian dia bermaksud kepada so'i dan tayyiban.
tanah yang baik, maksudnya yang suci. Alaihi turabun, atas tanah itu ada debunya. Cari tanah yang berdebu. Kholisun tohirun, yang murni, yang suci. Cari tanah yang murni, yang suci untuk bertayamum. Ya, kholisun tohirun layinun, yang lembut. Wayadribu alai yadahi doman baina asabi'i. Wayadribu, dan dia tepukkan alai atasnya, ya dai akan dua tangannya, doman hal keadaannya berkumpul dua tangannya, baina asabi'i, di antara jari jemarinya. Ya begini entar. Wayanwi, dan dia niat istibata sholati, akan membolehkan sholat. Wayam sa'u, dan dia menyapu bihima, dengan kedua telapak tangannya, wajahahu, akan mukanya. Kullahu, semuanya, marratan wahidatan, satu kali. Satu kali. Wala, nanti kita akan berikan ya, contohnya, praktekan. Wala yutak, wala yutakallafu, dan tidak di ya, haruskan, yutakallafu, dibebani. Ya, maksudnya apa? Enggak diharusin. Isolut turabi, menyampaikan debu, ila manabiti syu'uri bihalid, kepada tempat-tempat tumbuh rambut dengan keadaannya. Semuanya enggak ya, enggak dibebankan, enggak diharusin supaya sampai semuanya, enggak ya, ya. Jadi rambut-rambut yang tumbuh di sini enggak semua, yang penting rata aja. Ya, caranya begini. Jadi kita ya ambil debu, taruh di sini umpama debunya ya, atau juga kalau ada tembok yang debunya banyak, di balik pintu ada debunya banyak, itu bisa juga itu ya. Ada debu kan, suka debu banyak tuh. Di pintu kita suka banyak debu, Pak. Iya, rumah pinggir jalan tuh, rumahnya enggak pernah dibersih-bersihin. Itu banyak sekali tuh debu. Nah, itu bisa digunakan. Umpama kita ambil debu di sini di kertas umpama gitu ya. Hah? Kita niat ya. Niat kita nawa itu istibahata sholati ya. Atau juga boleh nawa itu tayamuma listibahati sholah ya, listibahati sholatil mafrudah, mafrudah lillahi ta'ala ya. Boleh begitu, nawa itu tayamuma listibahati sholatil mafrudah, boleh begitu niatnya umpama itu ya, lillahi ta'ala. Nah, kita niat itu ya, kita niat pertama ya, kita siapin, lalu kita niat. Ketika kalau niat tayamum ini beda dengan niat kita berwudu ya. Kalau berwudu ketika sampai air di sini, kalau tayamum niatnya dari mulai kita ambil ambil tanah, kita mulai pukulkan tanah, tepukan tangan kita ke tanah, maksudnya tempelkan tangan kita ke tanah, di situ mulai niat. Dan tidak lepas niatnya terus, ya, enggak putus niatnya. Aku niat tayamum untuk membolehkan sholat yang wajib karena Allah Ta'ala. Begitu. Dalam hati kita bilang kayak begitu. Itu untuk tayamum kayak begitu. Jadi, habis ini, nawaitu tayamuma listibahati sholatil mafrudah lillahi ta'ala, mengucapkan lafaznya mustahab, disunahkan ya. Mahalu niat ya, al-qalbu, tempat niat adalah dalam hati. Jadi ketika tangan kita letakkan di sini, niat mulai, aku niat tayamum untuk membolehkan sholat yang diperdukan karena Allah Ta'ala. Terus niat, terus niat, terus niat, terus ya, terus sampai rapi sini,
sekali aja. Udah gitu. Sekalian. Ratakan. Gak tahu gini. Udah begitu. Cukup begitu aja. Ya. Jadi dia itu la yutakallafu, tidak diharuskan, tidak dibebankan isalut turab, menyampaikan tanah ila marabitus syu'ur, kepada tempat-tempat tumbuh rambut. Ini kan rambut ya. Kalau air kan suruh sampaikan semua. Kalau dia enggak, yang penting rata aja. Wa yastaw'ibu basharata wajhi biturabi wal gubari, dan dia meratakan basharata wajhi, akan kulit mukanya, biturabi, dengan tanah, wal gubari, dan debu. Wa yahsulu dzalika bidarbatil wahidati, dan hasil oleh demikian itu dengan satu tepukan. Fa inna, maka sesungguhnya ardal wajhi, lebar muka, la yazidu, tidak melebihi ala ardil kaffain, atas lebar dua telapak tangan. Jadi sekali aja, makanya sekali aja cukup. Jadi lebaran dua telapak tangan kita daripada muka kita. Ya, lebaran dua telapak tangan kita sama muka kita. Makanya sekali aja cukup. Udah. Nah, sekarang tangan nanti. Summa yanzi'u khatamahu. Kemudian ya, summa yanzi'u khatamahu. Kemudian dia cabut akan cincinnya. Nah, ini kalau ini kan tadi muka. Ketika ketika muka, cincin enggak dibuka enggak apa-apa. Nah, ini mau tangan. Summa yanzi'u, kemudian dia mencabut yang khatamahu, kan cincinnya. Cincinnya cabut. Ya, mau tangan nih. Waya dribu, dan dia ya tepukan, dorbatan saniatan, dua tepukan, ya apa? Tepukan yang kedua. Maksudnya tempelin tangan kita ke debu. Liliyadi, bagi tangan. Ya friju, yang ia buka, ia renggangkan. Baina asabi'i, di antara jari-jarinya, buka jari-jarinya. Summa yulsiku, kemudian dia menempelkan. Zuhura asabi'i yadi il yumna, akan punggung jari-jemari tangannya yang kanan. Perhatiin, ini yang kanan. Perhatiin pak, sambil pegang tangan, sambil praktek. Ya. Ya, tempelkan punggung jari jemari tangan yang kanan. Gini, yang kanan, Pak. Pegang tangannya gini. Ayo. Tangannya gini. Gini. Ya. Bi butuni asabihi, di perut jari jemari tangannya al yusra, yang kiri. Ini kiri. Ya, ini tampangnya gampang tapi susah kalau enggak belajar. Bi haisu, dengan sekira la, ya. Dengan sekira la tamayaza, la ya, atau la ya. Tamayaza atraful asabi'i min ihdal wajhaini ardal musabbiati. La tumayizu, ya. La tumayizu atraful fil mudhari aja. La tumayizu, tidak melampaui atraful asabi'i. Ya, la tumayizu atraful asabi
tidak melampaui oleh ujung-ujung jari jemari min ihdal ji'ataini, ya, dari salah satu dua arah, ardol musabihati, akan lebar telunjuk minal ukhra, daripada yang lain. Nih, perhatiin Pak. Nih, jangan lebih dari ini. Ini begini. Naruhnya begini. Jadi ini jangan melebihi ini. Jangan begini. Jangan sampai ke atas. Ah, jangan sampai ke atas. Di bawah. Summa, kemudian yumirnu, dia menjalankan ya dahul yusra, akan tangan yang kiri, ini yang kiri ini. Nah, tadi kan begini, ya. Makanya tadi jangan sampai ini di atas, kalau di sini berarti ini enggak dapat. Gitu ya. Yang ujung ini enggak dapat, makanya di bawah. Summa yumirru, kemudian dia menjalankan yadau, akan tangannya, al yusra, yang kiri, jalanin min haisu, dari sekira wadu'a, meletakkannya tadi di mana? Dari, mulai dari meletakkannya ala zohiri sa'idil yumna, di atas punggung lengan tangan yang kanan, ilal mirfaqi, sampai dengan sikut, gini, jalanin. Nah, ini jangan dikenain Pak, jempol jangan dikenain, ntar belakangan. Nah, udah sampai sini tekuk, udah sampai sini tekuk, tempelkan. Di sini nggak dibilangin, kalau di kitab lain dibilangin, tempelin ini. Udah sampai sini nih, tempelin ini. Udah sampai ini tempelin ini. Terus jalanin. Nah, kita lihat lagi di sini. Ya. Summa yaqlibu. Ah, udah sampai sini sikut. Lebihin sampai sikut. Sikut segini sikut. Summa yaqlibu, kemudian dia balik kaffahu, akan dua, akan telapak tangannya al-yusra, yang kiri, ala batini sa'idil yumna, atas perut lengan tangan yang kiri, ya. Nah, atas perut lengan tangan ini kan gini. Kan begini, balik. Gitu. Ah, udah sampai sini? Ya. Ah, udah sampai sini? Ya. Wa yumirru ilal ku'i, dan dia jalankan wa yumirruha, dan dia jalankan akan dia tangannya tadi, telapak tangan yang kiri, ya, atas perut, telapak perut, ya, lengan tangan yang kanan, kepada sampai pergelangan tangan, ya. Wa yumiru, dan dia menjalankan batna ibahamahu. Udah tuh, kan udah sampai sini Pak. Udah sampai sini ya. Kita saya ulang dari sini. Terus udah sampai sini tekuk. Tekuk terus sampai sini. Nah, disuruh balik. Balik maksudnya giniin, balik. Terus ke sini. Sampai sini udah. Sampai sini lengan. Lengan apa? Pergelangan tangan, pergelangan tangan, sampai pergelangan tangan, ya, sampai pergelangan tangan. Wa yumirru batna ibahamahu, dan dia menjalankan perut jempol, mana perut jempol nih, jempol yusra yang kiri nih, kiri tadi kan kita belum gunakan, maka ini gunakan segini aja, ini jangan digunakan jempol, jangan digunakan. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Tadi pertama ini jangan lewat. Tangan kita jangan lewat sini. Jangan sampai lewat. Ya. Iya nih. Ya enggak main begitu-begitu aja ya. Ulama ajarin kita. Nah, perhatiin Pak. Iya, jangan dikata gampang ini.
Nah, ini nanti ini jangan digunakan, ini belakangan. Ya. Ini juga jangan diusap, ini belakangan. Ya, kita mulai. Ini naruhnya di bawah. Ya, terus begini. Terus ke bawah. Nah, udah sampai sini, tekuk yang di sini. Jangan enggak ditekuk, Pak. Kalau enggak ditekuk nanti enggak rata. Tekuk udah sampai sini. Di sini enggak dibilangin. Sampai sini tekuk, terus jalankan. Tekuk jalankan. Udah sampai sini. Balik, putar, balik. Oh, begini. Terus tarik. Ini jangan digunakan, ingat. Jempol jangan digunakan, jempol kiri jangan digunakan, jempol kanan jangan usap dulu, terbelakangan. Ah, udah sampai sini. Ah. Udah sampai sini, sekarang menjalankan perut jempol yang kiri. Mana? Ini jempol yang kiri. Al-zohri ibhamil yumna, atas punggung jempolnya yang kanan. Nih, yang kanan. Nah, udah sampai sini. Tuh, giniin. Giniin. Nah, jempol ketemu jempol. Ya. Summa yaf'alu bil yadil yusra kadzalika. Kemudian dia lakukan dengan tangan yang kiri seperti itu. Gini. Tarik. Nah, ini belakangan. Nintar. Ini segini aja. Nintar. Terus sampai sini tekuk. Jangan enggak ditekuk. Enggak rata kalau enggak tekuk. Tekuk. Sini. Ya. Balik. Terus, mari. Nah, ini yang jempol. Sini. Ya. Nah, udah. Kemudian apa lagi? Ya. Summa yamsahu kaffaihi, kemudian dia menyapu dua telapak tangannya. Nih. Gini. Udah rapi. Wa yukhallilu baina asabi'ihi, dan dia menselak-selakan di antara jari-jemarinya. Ya. Mau begini aja, gini aja. Ya, apa ini begini? Ya. Ya, ini jangan begini, bukan begini, begini. Bukan begini, bukan begini ya, bukan. Begini aja. Ya. Misal-selakan begini. Bukan begini, bukan begini, bukan. Kan udah tadi. Sekarang ini gini. Jadi dia menselak-selakan di antara jari jemarinya. Selain. Nih, gini juga. Gini juga, Pak. Ya. Jadi gini-gini jadinya. Ya, selak-selakan. Lalu gini-giniin ujungnya. Ah. Wa ghoradu hadza taklifi, dan tujuan ini ya taklif adalah al-isti'abu bidorbatin wahidatin, meratakan dengan satu pukulan, satu tepukan. Wala ba'sa, dan tidak kenapa. Bi'ayas tau'iba, dengan bahwa dia meratakan bidorbataini dengan dua pukulan. Waziyadatin, dan lebih. Inta'azara bidorbatin, jika uzur dengan satu tepukan. Walahu, dan boleh baginya. Ayusolliya bitayamumi, dia sholat dengan satu tayamum fardhon, dan baginya bahwa dia sholat dengan satu tayamum akan satu fardu fardhon wahidan. Wa masya'a minan nawafi, dan apa yang dia kendaki daripada yang sunnah. Jadi kalau sunnah berapa aja boleh. Jadi kalau wajib, sholat wajib satu aja. Iya, sekalipun belum batal, umpama dia maghrib tayamum ketemu isya belum batal tayamum lagi. Nah, kalau sunat berapa aja boleh? Kalau wajib satu aja, satu kali aja. Kenapa begitu? Karena tayamum adalah bersuci darurat. Wallahu a'lam bishawab.